Halo sobatku, selamat datang di channel Potter Indra. Iya, iyalah baru aja kemarin tengah malam ya guys, dimana gua buatin video CP gua baru aja jadi 6,3 juta, hampir 6,4 juta. Tapi hari ini, pagi hari ini, astaga bangun tidur guys, dapat notifikasi dari Last Fortress dan gue gagal anjir. Ah. Ya ampun, astaga. Jadi berapa ya? Hancur, dihancurin sama Guild One. Aduh, ya udahlah, langsung aja kita masuk ke bagian in game-nya. Kita akan reparasi terlebih dahulu sampai jadi berapa yang gua punya ini. Duh, hancur berapa itu? Gila. Oke guys, jadi CP gua menjadi 5,6 juta. Ini tadi pagi udah gua agak klaim-klaimin dikit-dikit sih. Jadi untuk tumbalnya mungkin bakalan. Aduh, potres gua guys. Matot dong, astaga. Nih lihat nih untuk matotnya ya. Dimana untuk klinik sudah penuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 kali. Dan prajurit yang gue kalah itu banyak banget. Diserang sama RNR. RNR, lalu juga ada dari Wanjue. Nih dia guys, lihat ya, kita lihat dulu CP nya 9,8 juta dengan infonya sih dia memakai level 7 prajuritnya dan jumlah pasukan mati 103, baru di bawah gua lah. Oh, jumlah pasukannya di atasnya ini tinggi banget, sial. Dia serang buar, sering buar banget. Nih dia CP-nya ini level 8 dong. Buset, level 8 200, level 7-nya 300. Makanya sekali hancur lebur banget guys, level prajuritnya langsung hancur gitu punya gua. Dan wah, matinya 160-an lebih. Klinik gua udah penuh di Fortress 18 ini hingga seribuan. Dan ini kita lihat dulu untuk rawat dululah. Ya, rawat ada 3 hari dong. Astaga, 3 hari 72 masih kurang boy. Astaga, 5,9 tuh baru balik modal 5,9. Aduh, astaga. Kita klaim dulu. Di sini gua harus kembalikan terlebih dahulu nih pasukan fortress gua ini. Mana. Oke, kita balik dulu. Keluar dari fortressnya dan gua coba untuk panggilin para pasukan-pasukanku. Pasukan-pasukan kembali. Cerah. Oke. Kembali. Welcome to back. Hap. Lalu kita masuk lagi. Kita lihat untuk truk gua. Truk gua kita tambahin terlebih dahulu. Oke. Di bagian sini, oke, udah kita tambahin lagi, dan di bagian terakhir kita tambahin. Aduh, kurang. Oke, gak apa-apa, kita balik, kita ambil goldnya dulu, guys. Ambil goldnya dulu, lalu kita ambil ini, tambang batu, oke, dan juga tambang besi. Kumpulkan, mining ya, guys, harvest mood. Ya baru balik 6,1 nih, lumayan lah ya, balik 6,1 doang. Kita kirim, kita ambil. Oke, 85. Lalu juga ada percepatan bengkel mobil, hadiah kompetisi persenjataan. Kompetisi persenjataan gua kayaknya lagi upgrade fortress lah. Di sini gua bakalan buatin untuk bagian ini aja. Percepatan terlebih dahulu ya. Percepatan ada berapa ini? Ada 3. Ada 3, ada 5. Oke. Ini percepatan kita percepat dulu. 1. Waduh.
Okay, bengkel mebel proses. Ah, ini dia. Kita rekrutan satu dulu, guys. Rekrut satu dulu. Rekrut satu. Kita lewatin aja. Ah. Ampas kali yang gue dapatin. Ya nggak apa-apa lah, kita balik lagi. Lalu kita rekrutan hero satu sudah. Oke, udah 100% dan kita klik lagi. 180 menit. Jadilah siang, 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 siang juga. Nice. Dan udah selesai untuk laboratorium gua dan kita balik lagi. Ini defensive sih yang gua upgrade, tapi gua lagi fokus ke bagian antrian 3 aja lah. Kalau punya ya antrian 3, kalau nggak punya ya udah. Nih kita buat yang ini. Oke, satu hari nih bantu. Oke, nice. Nice. Lalu kita masuk lagi, kita klaim 1 2. Aduh, ekspedisinya gua belum nih, guys. Biarin dululah. Tar. Kita cari lagi, yaitu klaim lagi, kita lihat dulu pencapaian ini. Kita radar 1 2 arena yang gua belum punyain. Oke, masih banyak, lumayan lah, lumayan, lumayan. Kita ambil yang bagian ini. Gue mau upgrade levelnya yang 12. Masih dikit-dikit ya, karena di sini juga masih lama lah nunggunya. Ini 4 jam nih malahan. Buset. Jam. Apa-apa, nggak apa-apa. Kita balik dulu, guys. Yang penting kita stabilin dulu untuk pasukan kita ya. Ini padahal punyaku level 5-nya ada 1000-an loh. Lebur dihancurin sama orang lain. Astaga, nggak apa-apalah ya udah. Mulai dari nol, kita sabar. Petian. Sabar. Lalu kita buat lagi di bagian sini. Gue naikin VIP 1000. Cicil dulu, guys, untuk menambah naik ke bagian VIP 7. Wahahaha. Masih menunggu kurang lebih 1000 lah ya, karena 100 diamondnya gue udah punya lah ini. Sial, gak apa-apa lah, sabar. Aduh, sakit hati gua. Aduh, sial. Sial, pengetiduran, guys. Aduh, gak bisa, gak bisa komen dah, gak bisa apa-apa. Kita ambil lagi, kita ambil yang percepatan. Oke, penukaran aja. 1, 2, 3, ini ada 50. Gue ambil 1 dulu. Kalau gue mau bubar kan gue siap lah. 1 dan di sini koin kenangan ada 5. Oke, nice. Gue belum juga untuk pengambilan plot, jadi plotnya masih kosongan. Kita ambil dulu. Tinggalkan dulu untuk pembuatan video the next video, guys. Kalau bisa mungkin gua langsung klaim-klaimin sendirilah, karena gua cari level 5 sih di bagian sini Last Fortress-nya. Oke, okay. Gue buangin 2. Oke, okay, sudah. Apalagi gua ada di bagian itu kecil, AA yang kecil, jadi CP-nya masih bertahap semua, masih kecil banget. Nggak seperti di gue kemarin ya, tapi kan gue mau masuk ke bagian AA yang lebih gede. Cuman ya masih nunggulah, CP-nya belum siap. Dari CP, lalu juga fortress gue belum siap semua, guys. Masih nunggu, nggak apa-apa. Sabar. Oke, dan terakhir, yaitu kita akan gacha. Gacha satu dulu. 9 kali. Oke, nice. Dapat epic lah, moga-moga ya, guys. Dapat elite. Sorry. Lupa. Ingat. Ungu. Wah, ungu. Nice, dapat ungu. Oh, dapat loon. Ah, dapat Jesse, guys. Wow, share dulu.
Wadidaw, udah azan, ada azan duhur guys. Jadi ya kita selesaikan di sini terlebih dahulu ya. Jadi udahan dulu karena udahan azan juga. Mungkin segitu aja untuk video kali ini. Aduh, agak sedih banget nih. Yaudahlah. Jangan lupa bahagia, see you next time. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel ini agar semakin berkembang channel ini juga untuk kemudian hari. See you next time and bye-bye.